lampu lalu lintas buatan pemerintah. Jika saya menerobos saat lampu merah, saya dosa atau tidak, Ustaz? Nah, suami Pak dosa. Iya. Yeah. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat Allah, taat Rasul dan ulil amri minkum. Iya. Yeah. Sekarang ulil amri menetapkan kalau ini berhenti. Tiba-tiba kita terobos. Iya kan? Maka dosa atau tidak? Jelas dosa. Tidak diragukan dosanya. Tidak diragukan dosanya. Ditambah lagi nanti itu bahaya. Membahayakan diri. Iya kan? Karena aturan pemerintah itu pasti untuk maslahat kita. Mereka tidak letakkan itu lampu merah kecuali pasti ada maslahat untuk rakyat. Pasti ada maslahat. Kalau kita berhenti di situ, masalahnya besar. Dan kalau kita terobos, banyak sekali orang yang akan kita sakiti nanti. Belum lagi orang di sana sudah jalan, kita juga jalan depannya, oh dah pakai lagi maki-maki. Ngapain? Iya. Jadi dosa. Iya.